Presiden Joko Widodo membagikan momen kebersamaan dengan sang cucu pada awal tahun baru 2022 bersama dengan Jan Etes dan juga Sedah Mirah. Orang nomor satu di Indonesia tersebut tampak berjalan-jalan bersama di Istana Bogor. Yang menarik, Jan Etes rupanya hafal dan tahu nama-nama pemimpin dunia saat diberi tebakan. Momen kebersamaan Jokowi dengan Jan Etes dan Sedah Mirah ini dibagikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 2 Januari 2022. Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi mengajak kedua cucunya berjalan santai di sekitar Istana Bogor. Ketiganya juga tampak melambaikan tangan menyapa warga yang datang dari kejauhan. Selain itu, Jan Etes juga sempat memberi makan rusa hingga bersepeda bersama sang kakek mengitari halaman istana. Yang kemudian menjadi sorotan adalah kala Jan Etes ditanyai sejumlah nama pemimpin dunia. Putra Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini rupanya mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Awalnya Jan Etes ditanya siapa presiden pertama Indonesia. Dengan lantang, ia pun menjawab Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Sang kameramen kemudian bertanya siapa panglima TNI pertama di Indonesia. Tanpa ragu, Etes kemudian menjawab dengan menyebut Pak Dirman. Ya, Panglima TNI pertama Indonesia yang dimaksud Etes adalah Jenderal Sudirman. Tak hanya mengenal petinggi Indonesia, Jan Etes juga ternyata tahu nama-nama pemimpin dunia. Seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian Presiden Rusia Putin, hingga Presiden China Xi Jinping. Bahkan Etes juga tahu Perdana Menteri India Narendra Modi. Mas Etes, mau tanya ya. Mas Etes, Presiden pertama Republik Indonesia siapa namanya? Bung Karno. Kemudian Panglima Besar TNI, tahu nggak? Pak Dirman. Presiden Amerika? Joe Biden. Presiden Rusia? Putin. Kalau Presiden Cina siapa? Xi Jinping. Kalau Perdana Menteri India? Narendra Modi. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!